the game, win at life, have no shame. There's no time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane. Waduh, cakep sekali. Dan saya udah berada di Agen Gunung Harta Bandung, tepatnya di Kebon Kawung, dan sekarang saya mau langsung nukerin tiket karena kemarin sudah reservasi. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Deden Darmawan di channelnya Den Marley. Hari ini saya akan ngetrip guys ke Malang. Ya, hari ini saya sudah berada di Agen Gunung Harta di Kebon Kawung, Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk sekarang tuh pukul 2 siang, Bandung sedikit mendung ya. Dan di depan saya ada Gunung Harta Osor 1836. Ini sama ke Malang, cuman dia via Pantura. Bedanya yang saya naikin adalah UHD, dan ini adalah UHD paten milik Gunung Harta yang ditempatkan di Bandung. Ini via Pantura, ini via Trans Jawa. Untuk harga tiketnya, saya kemarin reservasi itu di harga Rp330.000, dan untuk via Pantura harga tiketnya Rp300.000. Rp330.000 ke Malang bisa dibilang sedikit miring lah ya, nggak terlalu mahal. Dan saya daripada naik di Cicahe, mending dari Kebon Kawung ini, karena bisa jalan-jalan Bandung bersama UHD gitu loh. Dan bentar lagi kita take off dari Kebon Kawung ini. Yang satu Mercedes-Benz O500R 1836. Jadi setara sama Scania K360 berarti ya. Apa sih itu? Kenceng banget dah pesawat. Dan ini 2542 420 horsepower. Jadi angka 2542 ini adalah maksimal bobotnya tuh 25 ton. Dan 42-nya itu adalah horsepower-nya. Jadi 420 horsepower gitu loh. Jadi kalau yang ini 1836 berarti 18 ton 360 horsepower gitulah. Ini adalah UHD Fresh dari Adi Putro. Punya julukan Frankfurt. Nomor lambungnya 082. With air suspension. Kalau masalah kenyamanan saya belum pernah ya untuk UHD Mercy, cuman nanti kita lihat lah. Sorgar juga ya. Nah, ini dia tampak depannya guys. Ada strobonya, terus ada winglet-nya. Dua. Mantap sih ini. Saya duduk nanti di seat K1. Saya belum ke atas juga. Gimana sih nanti interiornya tuh kayak gimana ya? Oke guys, ini adalah di dek atasnya. Cuman emang satu dek sih, cuman sangat-sangat longgar ternyata. Untuk yang seat jajaran satu, dia nggak ada legrest, cuman ada armrestnya doang. Tapi plusnya ini ada view. Cuman itu lihat deh, ada kaca pecah deh. Ini yang pecah ya. Terus kalau di jajaran dua ke belakang, ini adalah legrest model terbaru kan, bisa dimaju mundur juga. Terus fasilitasnya ada bantal, ada selimut, ada armrest, terus katanya ada kursi pijit. Nah itu yang saya penasaran. Tuh modelasinya normal lah ya kayak gitu. Terus model bagasinya udah model kayak pesawat. Untuk wadah sampahnya banyak. Terus nanti ada free kopi dan teh sepuasnya. Dan anjir gila, dari seat 2 ke belakang sangat-sangat longgar. Toiletnya ada di sana, cuman nggak ada smoking area ya. Kita tutupin aja deh. Oh, toiletnya juga model terbaru ternyata.
duduk deh kayaknya di sini. Anjir gila nyaman banget guys. Terus ini tuh bisa dimaju mundurin, bisa dibuka juga buat naruh sendal atau sepatu. Terus di bawahnya ada sedikit pijakan kaki. Di sini ada wadah buat air minum mungkin. Terus Avon-nya juga udah model terbaru, keren. Dan pasti ini kalau udah malam lebih cantik lagi. Keren 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 keren. Bentar lagi kita take off. Nah ini kursi saya. Oh gila sih men. Itu dia mania-manianya. Scania K410 nggak kayak gini. Oh, iya. Awas. Hey. Aduh. Masih ini nih. Kanan nggak lihat. Belakang nggak. Tentunya gila ya. Kok dok?
Kau ada Mego, apa Mego aja sah? Gue mau tatap buri ke apa? Mego aja. Pak, berapa boleh pak? Sini pak. Untuk sini aja Mas J. Boleh Pak. Nah, shooting enggak supir shooting. Oh, bocah. Ini tuh tadi tuh saya lupa nama driver yang ini tuh siapa? Jenuri. Hah? Jenuri. Nah. Kalau yang tadi yang di atas Jenuri. Udah ya, udah. Bapak driver satunya. Bapak driver satunya atau yang di atas? Cuma oh, gitu. Ini cuma depan aja. Pahala bonek. Iya. Harus wajib lu. Ayo wes. Asik asik. Ay 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 ay. Ini dah. Ini Nana. Sepertinya di bawah kita. Jadi ketemu orang baik semua. Bangsa dari Malang katanya. Nge-vlog ya? Iya, saya sambil mendokumentasikan. Oke, okay. Bye-bye. Lagi punya saya apa ya? Oh iya, mari. Iya, namanya. Sini aja lah. Ini? Enggak. Di mana mas? Di mana? Malang. Saya ya. Asli Bandung. Saya asli Bandung. Oh, mau ke Malang. Mau ke Malang. Saudara. Enggak, sengaja aja mau. Oh, ngeblok. Oh iya udah tahu saya. Kalau seneng pijet. Mau dipijitin? Oke, siu Bandung deh kayaknya. Enak kalau di depan. Banyak rezekinya, dan barangkali aja ada.
ada sedikit rezeki kedua geng kelas. Mantap. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala berlipat. Kurang lebihnya tadi dari jam 4 kita di sini agak cukup lama juga sih. Dan di belakang ada Eka Cepat. Kalau dia via Sumedang. Kalau kita nanti putar balik langsung arah Cileunyi nanti. Keren loh ini, ganteng banget sumpah. Cisumdawu, cuman belum rampung. Bandung Pacitan Buaya Malam kalau nggak salah ini. Atau yang ini yang satunya lagi kreasi-kreasinya ini. Ini Pacitan. Itu booming bikin fronton tapi untuk ziarohan. Kamu berarti Legends CSR 1 itu. Terbalik kayaknya. Cuman ngeri kalau panjang kayak gini. Saya juga suka aneh kalau ke Jawa, soalnya kan nggak ada di Bandung. Kalau yang kayak gini, ini udah pada tahu kan. Kalau yang di Surabaya, keluar Surabaya tuh Waru Gunung kan? Waru Gunung. Ada Waru Gunung, ada Waru aja. Waru satu, Waru dua. Thank you.
suspensinya. Iya. Hampir. Dari gambarnya juga kayak naik balon. Ini ada kan tadi di pokoknya nanti kalau keluar lihat ada gambar balon maksudnya. Oh gitu. Mungkin maksudnya ini yang di depan. Nah, iya maksudnya kita tuh berasa di atas balon di atas gitu. Cuma ini pemandangannya aduh. Iya. Soalnya wipernya ada ini ya. Wipernya enggak dinyalakan. Ini ada tapi enggak dinyalain.
tiket Anda untuk ditukar dengan kupon makan gratis. Selamat menikmati dan selamat malam. Semakan malam penumpang gunung harta yang terhormat. Dalam beberapa saat lagi, kita akan tiba di rumah makan dan akan beristirahat selama 30 menit. Wow, Berlian Jaya. Wah, keren. Ada Bucu. Ini kalau nggak salah tujuan Cepu. Oke. Taman Sari. Kita makan dulu guys. Dan ini ada double decker. Deck bawahnya kalau nggak salah sleeper semua. Sama-sama fresh bus. Dan yang bedanya ini double decker, kalau ini ultra high deck. Sama-sama Mercedes Benz OC500 RF. Dan wih, keren, lihat deh. Ini sleeper kan. Wow, kalau nggak salah ini ada 6, nggak tahu ada. Oh iya bener, 6. Yang di atasnya yang platinum class. Mantap. Kita makan dulu lah. Hangat banget, enak. Di bis dingin. Servis makan Gunung Harta. Oke. Itu Cipto GM ada banyak sih di sini kayaknya. Servis makannya lumayan banyak sih. Jadi prasman gitu. Terus aku ambil semua yang ada di sana, dan untuk lauknya saya ambil daging ayam. Mari kita makan dulu. Oke guys, selesai makan tadi langsung alhamdulillah kenyang ya. Dan untuk servis makannya sangat rapi sih menurutku, dan bersih, enak semua loh. Dan untuk kebersihan di lingkungannya juga sangat nyaman. Terus toiletnya juga sangat rapi dan bersih. Mantap ini double decker Volvo Base Blast R. Ini jurusan mana? Malang ya? Mantep loh guys. Slipernya ada 2. Terus yang platinum kelasnya dari bawah ke atas. Oh, Casper. Ya itu ada. Cuman ini bener-bener boys. Mantap pak. Oke. Kita ke UHD lagi. Ini adalah bis kita. Nah guys, jadi Gunung Harta itu menarifkan harga dari Bandung ke Malang itu Rp330.000 via Tol Trans Jawa dan Rp300.000 yang via Pantura. Jujur sangat nyaman dan di luar dugaan, karena ternyata Gunung Harta ini banter juga ternyata. My God, ganteng sekali. Apalagi headlampnya udah diganti, nanti mungkin bakalan lebih cakep. Terus yang paling saya suka itu adalah suspensinya benar-benar kayak di atas balon. Nanti kita liput deh keluar dari Taman Sari ini.